Ribuan warga Muhammadiyah di Makassar hari ini melaksanakan sholat Idul Adha di Anjungan City of Makassar. Sholat Id juga digelar warga Muhammadiyah di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ribuan warga Muhammadiyah mengikuti sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Anjungan City of Makassar. Pelaksanaan sholat Id di Losari ini merupakan kali pertama yang digelar oleh Muhammadiyah dan didukung oleh pemerintah kota Makassar. Jamaah Muhammadiyah di Kota Wonosari dan sekitarnya melaksanakan sholat Id hari ini di alun-alun Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Bertindak sebagai imam dan khatib, Ustadz Haji Hendra Darmawan yang merupakan Ketua Majelis Tabligh PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan sholat Id berjalan husu, dalam khutbahnya khatib menyampaikan makna pentingnya berkurban bagi kaum muslim.